Mungkin harapannya apa, Bang? Ya, kalau memang ada bantuan ya, Bang. Mau dibagi juga. Oh, minta bagian juga. Oh, minta bagian juga gitu lah. Diam-diam Abang ini minta bagian juga nih. Woi, Abang, dapat banjir, ada dapat bantuan enggak, Dak? Belum. Oh, belum. Di mana posisi Abang? Oh, tapi enggak banjir. Wah, aman. Nah, Bang, kalau Abang, Bang, pernah dibantu enggak nih? Belum pernah dibantu. Oh, belum pernah dibantu ya? Mungkin harapannya Abang di mana posisi Abang nih? Di Gang Rengas. Oh, Gang Rengas. Oh, daerahnya banjir juga sih, Bang lah. Ya dekat Kali Haru. Oke, Bang. Sip, sukses, Bang. Banjir kendut, ada kam nih. Oh, banjir. Oh, jadi mengungsi ini kemana? Udah kayak. Wah. Banjirnya sampai di mana? Sampai kaki kah di mana banjirnya? Kamu di rumah di mana banjirnya? Oh, sampai kaki. Kamu sekolah di mana? Oh, kelas berapa? 4. Oh, kalau kamu? Kelas 2. Di mana? Oh, banjir kan sekolahnya? Oh, enggak banjir. Rumah kamu aja yang banjir. Ini mebel kebanjiran. Masjid Al-Hikmah.
dengar informasi saat ini hujan cukup kuat ya, ya. Sehingga memunculkan dampak pada warga banjir ini. Ya. Nah, Bang, kalau sepengetahuan Abang ini selaku orang tetua lah, nah melihat banjir saat ini apa memang masih kurang tinggi atau bagaimana, Bang? Kayaknya masih kurang tinggi ini. Kalau ingat zaman dulu itu 1955 itu lapangan tebu tempat orang mencari ikan. Oh, di situ ya, Bang? Iya, iya, Bang. Jadi posisi lapangan tugu itu tingkatan airnya itu debit airnya itu berapa meter, Bang, dari khas jalan itu, Bang? Dulu satu meteran. Oh, semeteran, Bang lah. Jadi ke istana itu yang ada nama istana itu apa menyentuh sana airnya atau masih belum sana, Bang? Makanya dulu ke orang tua zaman dulu itu makanya istana itu biar lari ke atas dulu. Oh. Makanya itu dulu. Jadi kalau saat ini perbandingan itu untuk banjirnya masih jauh lagi. Jauh. Belum apa-apanya aja. Nah, sedikit, Bang, kalau rumah Pin kebanjiran kada? Kebanjiran. Apalagi rumah anakku dah. Di mana ini, Bang? Di belakang Hotel Abdul Rafiq. Oh, Hotel Mercury. Iya. Bang, harapannya, Bang, kepada pemerintah daerah apa, Bang? Harap pemerintah ya bagaimana diminta dikontrol dan diperhatikan lah. Orang-orang nih paling kadang ada saluran bantuannya saluran gitu ya, yang terdampak banjir ya. Oke, siap. Abang nih pernah enggak ada bantuan banjir ini? Dulu pernah, itu untuk anak buah saja, kalau saya aku enggak pernah. Oh, apa bantuannya, Bang? Kalau Abang nih belum pernah ya? Nah, belum. Mungkin harapannya apa, Bang? Ya kalau memang ada ya, bantuan ya, Bang. Mau dibagi juga. Oh. Di mana? Minta bantuan kita ke gubernur, Bang. Siapa tahu ada peraturan dalam macam apa? Alat-alat anu tuh, mesin, lampu 3 hari. Ini banjir nanti. Paudin. Tempat kamu banjir enggak, Paudin? Ya, Pak. Tempat kamu banjir enggak? Waduh, Pak, tergenang dengan air, Pak. Aduh, saya udah gak bisa mengatakan dengan kata-kata sudah, Pak. Semuanya ini yang terparah ini di rumah ulun, nah. Di mana itu? Di Jalan Padat Karya. Sapi terendam, pemotongan terendam semuanya. Wah, ini bakal tidak makan sapi ini ya. Kemungkinan besar sapinya makan, kadang makan rumput lagi, makan banyu, banyu dari hulu. Nah, ngalihan biar orang sini, teh. Mungkin, harapannya kepada pemerintah daerah apa nih? Ya, harapannya ke pemerintah daerah, mungkin bisa ya di gimana caranya ya? Ditengok-tengok ya. Ditengok ataupun di apa kalau bisa ada yang dikerok dulu, Bang, gitu nah. Salurannya ya. Salurannya dikerok, terus parit-paritnya termasuk yang tersumbat-sumbat oleh kotoran limbah tuh, Pak. Ini bisa jadi kita kada mandi satu mingguan kayak gini nih. Waduh. Kada mandi bujur, mandi limbah campur dengan cretong sapi, segala macam nah. Itu nah harapan ulun tuh siapa tahu dari gubernur bisa langsung turun ke lokasi melihat langsung kampung baru banjir. Semuanya kampung raja yang kada banjir. Wah, ini istimewanya lah.